Storage adalah untuk menyimpan data. Storage ada dua jenis, iaitu hard disk, hard disk laptop dan hard disk PC. Dan kedua adalah SSD, iaitu kita ada tiga jenis SSD, iaitu SSD SATA, SSD M.2 dan SSD NVMe. Tiga, sebab kenapa anda perlu upgrade hard disk anda kepada SSD. Yang pertama, SSD meningkatkan kelajuan laptop anda. Yang kedua, SSD membantu anda membuka aplikasi dengan lebih cepat. Dan yang ketiga, SSD membantu menjimatkan bateri laptop anda. Itu sahaja info untuk hari ini. Terima kasih dan jumpa lagi.